Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah review banyak gila TWS earbuds dari yang harga murah, yang dia punya casing tu tak ada bateri, sampai yang harga RM7,800 macam Huawei dan juga Trosmart lah. Dan dalam banyak-banyak TWS yang saya review tu, yang paling saya suka, even kalau anda follow saya punya live, kalau anda tanya soalan kepada saya TWS apa yang berbaloi beli, saya akan bagi tahu Trosmart Apollo Bolt. Saya guna Trosmart Apollo Bolt tu mana-mana saja saya pergi. Saya guna dia sebagai daily driver sampai saya punya cik isteri terbasuh dia hingga rosak. Sampai sekarang, saya tak ada daily driver untuk TWS. Saya tak ada guna TWS ataupun wireless earbud sebab saya rasa benda tu annoying dan susah untuk digunakan compare dengan Trosmart Apollo Bolt tu lah. Saya share story ni kepada Realme, and Realme bagi tahu kepada saya yang mereka garanti produk mereka yang terbaru, iaitu Realme Buds Air 2 ni, bakal menjadi daily driver saya. Saya nak sahkan lah sama ada betul ataupun tak apa yang mereka garanti kepada saya tu. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Jadi inilah dia Realme Buds Air 2. Kalau anda beli Realme Buds Air 2 ni, anda tak akan dapat packaging yang macam ni sebab saya orang yang istimewa. Saya dapat benda yang istimewa dari Realme. Apa yang anda akan dapat ialah macam yang ada dekat dalam ni, yang warna kuning ni lah, Realme Buds Air 2. Kita cabut keluar dulu. So dalam ni dia ada bagi tahulah stay tune online launching sebab produk ni belum dilancarkan lagi. Masa video ni direcord, saya tak tahu lagi harga dia berapa. Lepas tu dalam ni dia adalah beberapa lagi stiker dia macam the chain smoker, lepas tu ada noise, ada banyak lagi, tak apa kita tolak tepi benda ni. Tapi rasa macam cantik juga kalau kita jadikan dia sebagai background. Okey. Macam sarang burung macam tu kan. So ini produk dia. Sekejap, saya terus buka. Okey, dekat pembalut dia ni, dia ada tunjuk cara untuk kita guna dan juga dia punya feature. Sebab dia ada satu intelligent touch dekat belakang dia. So, dekat sini dia bagi tahu kalau klik dua kali, kita tekan dua kali tu, pump akan boleh play, lepas tu pause, lepas tu angkat call, tutup call. Kalau kita tekan tiga kali, dia akan pergi kepada next song ataupun previous song. Lepas tu satu kali ni, kita reject call. Lepas tu kalau tekan dua-dua kiri kanan tu, kita akan dapat on dia punya mode. Itu yang special tentang Realme Buds Air 2 ni. Tak apa, kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak dia. Lagi, okay, ni dia punya paperwork. Ni tolak tepi sajalah. Paperwork ni kita buang ke tepi je. Lepas tu ni dia punya kabel lah. So kabel dia sangat pendek. Dia bagi kepada kita satu kabel Type-C. Type-C kepada USB Type-A biasa je. Which is sangat lawa sebab dia bagi kepada kita warna kuning kot. Untuk maklumat anda, warna favourite saya warna kuning. Dan dekat sini dia bagi apa lagi ya? Oh, dia bagi kepada kita tips. So ada dua tips, yang saiz kecil dan juga yang saiz sangat besar. So ini dia punya main product. Main product dia, saya akan cerita kepada anda dia punya outlook dululah. To be honest dengan anda, first impression saya terhadap Realme punya charging case. Ini dia punya charging case Buds Air 2. Kalau compare dengan Buds Air 1 dia macam kecil sikit kan. Yang ni dia besar, dia lepeh macam tu, and disebabkan dia punya surface tu glossy, nampak premium lah. Dan wow, surprisingly dia bukan fingerprint magnet. Tak ada nampak fingerprint. Bagus. So dia tak ada apa-apa indikator bateri dekat sini. Mungkin ini sahajalah yang akan tunjuk dia akan blinking, maybe warna hijau, maybe warna kuning, maybe warna merah. Nanti kita cuba. Ada tulisan Realme dekat sini, dia punya branding. Dan dekat bawah ni ada satu USB Type-C. Kita buka dulu. Alright, ni dia punya produk dan dia menyala warna hijau dekat sini. So produk dia sedikit berbeza dengan Realme Buds Air 1, which is kali ni kita akan dapat in-ear punya earbuds, bukan lagi on-ear. Yang mana dia punya tips ni akan masuk direct ke dalam telinga saya. Ni ialah design favorite saya sebab yang tu, yang design macam Apple punya tu, dia membuatkan saya punya telinga tu rasa sakit bila kita guna dalam satu jangka masa yang agak lama lah. So kita boleh nampak ada fingertips dekat hujung tu, dan dia punya batang ni warna silver, warna putih glossy dan juga warna silver dekat sini. Dekat sini dia punya intelligent touch tu, nanti kita control dia punya intelligent touch. Bila pegang Realme Buds Air 2 ni, saya rasa dia sangat ringan kalau compare dengan Trosmart Apollo Bolt yang saya pernah review sebelum ni. Jap kita timbang dia, kita tengok dia punya berat berapa. Untuk satu earbud
AirPods ni dia punya berat ialah 4.1 gram sahaja. Sangat ringan. Sekarang saya akan connect Realme Buds Air 2 ni dengan saya punya Samsung Note 10 Plus. Tapi kita simpan dulu, kasih dia masuk dalam charging case untuk kita tahu speed connection tu. Dia pakai Bluetooth 5.1, sepatutnya dia punya speed connection tu laju macam plastik lah. Okay, letak tepi kejap. Saya ambil saya punya Samsung Note 10 Plus dan kita buka dia. Kita buka Bluetooth untuk check. Okay, scan dulu. Ha, kita dah jumpa Realme Buds Air 2. Sekarang dia dah connect and anda boleh nampak saya dah pun tukar nama kepada Ashraf Realme Buds Air 2. Saya akan guna dulu, saya akan pakai. Kita nak check sama ada selesa ataupun tak. But sebab in-ear normally selesa lah, memang kena dengan saya punya taste. Okay, kita tutup. Saya perasan ada satu button dekat dia punya charging case ni. Button ni kita guna untuk dia sync antara left ataupun right dia punya earbuds ni. Okey, sekarang saya dah connect Realme Buds Air 2 dengan saya punya smartphone dan saya dah masuk dia punya apps lah. Dekat sini anda boleh nampak dia tulis Realme Buds Air 2. Dekat sini kita boleh nampak bateri untuk buds kanan, buds kiri dan juga charging case. Sekarang 100%, 100% dan 100% lah. Dekat bawah ni dia ada dia punya mode yang mana kita ada noise cancellation, lepas tu kita ada general dan juga transparency. Then kita ada gaming mode yang mana bila kita on gaming mode ni dia punya latency akan jadi rendah. Tak apa, nanti saya cerita dengan lebih lanjut kejap lah. Lagi. Lepas tu kita ada sound effect. Ada 3 sound effect ataupun EQ yang kita boleh pilih. Kita ada bass, kita ada lively and kita ada clear. Lepas tu kita ada volume enhancer untuk tinggikan lagi lah volume kita punya device ni. Then kita ada other ni, dia ada in-ear detection yang mana dia akan detect bila kita pakai dia. Lepas tu ada auto answer in case call masuk je, kita ni jenis tak sabar nak jawab call, kita boleh on dia punya auto answer punya feature ni lah. Then macam saya bagi tahu kepada anda tadi, sebenarnya dekat dia punya stiker ni, stiker saya tak tahu anda boleh nampak tak sekarang, dekat dia punya stiker ni dia ada bagi tahu, dia macam ada tutorial ataupun guide kepada kita kalau kita tekan sekali jadi apa, dua kali jadi apa kan. Tapi sebenarnya kita boleh customize benda tu ikut apa yang kita suka. Sebagai contoh kan, so left earbuds action ni kalau kita tekan double tap, dia by default dia datang dengan play and pause. Tapi let's say kita nak tukar, kalau kita tekan double tap dekat belah kiri ni, kita nak dia buka voice assistant kan, kita boleh tukar. Kita just pilih voice assistant dekat sini. So bila kita tap 2 kali, dia akan masuk voice assistant. So tak perlu hafal lah benda ni, tak perlu hafal. Kita just buat apa yang kita suka. Tapi saya kembalikan kepada normal dulu. Okay, sekarang saya nak test kualiti audio dia. Saya nak pasang lagu dan dengar dia punya audio tu macam mana. Untuk pengetahuan anda, EQ yang kita guna sekarang ni ialah EQ yang clear. Yep, yang clear ni. So saya dengar lagu Bass Hunter. Okay, untuk EQ clear ni kan, untuk EQ clear ni saya boleh kata kepada anda, yang pertama bunyi dia balance, dia punya low, mid, high note tu semua balance. Lepas tu treble dan mass ada. Yang penting dia punya bass tu ada sedikit punchy. Dia bukan heavy punchy lah, tapi yang penting dia ada sedikit punchy, yang mana benda ni adalah saya punya favorite, saya punya taste lah. Sekarang saya nak tukar dia punya sound effect kepada lively ni. Kita dengar lagu yang sama. Wow, yang lain tu saya tak perasan dia punya perubahan, tapi dia punya bass tu memang lagi tinggi dari yang clear tadi. Sekarang kita pergi dekat yang favorite, iaitu bass boost. Dia bila kita tukar ni, dia ada sedikit sound effect sebenarnya yang kita dapat dengar. Saya tak dapat nak bezakan antara EQ lively dan juga bass tadi. Dia lebih kurang sama. Ya, dia lebih kurang sama. Bila kita tekan bass boost, dia tak ada tinggikan lagi bass. Tapi kalau bezakan antara lively dengan clear tadi, ni lively dengan clear memang dia sangat-sangat berbeza, tapi lively dengan bass boost ni dia lebih kurang sama sajalah. Okey, itu tentang dia punya audio quality. Sekarang saya nak cerita tentang mode. Tentang mode ni, noise control. So, untuk earbuds dari Realme ni, Buds Air 2 ni, dia ada 3 mode. Oh, yang pertama kita ada transparency, yang kedua ada general, yang ketiga kita ada noise cancellation. Untuk pengetahuan anda kan, kenapa saya jadikan Trosmart Apollo Bolt sebagai saya punya main gear ialah disebabkan dia ada satu feature ni yang kita panggil dia sebagai ambience mode. Dengan ambience mode ni, kita dapat dengar bunyi dari luar.
kita dapat dengar bunyi dari luar. So, katakan kita sedang lepak dengan kawan-kawan kita. Kita lepak dengan kawan-kawan kita, kawan kita nak bercakap dengan kita. Kita tak perlu cabut earbuds kita sebab kita tak dengar apa yang kawan kita cakap. Tak. Bila kita on ambience mode tu, kita dapat dengar apa yang kawan kita cakap. Itu yang best tentang ambience mode. Dan dia jadi kalau kita pakai earbuds yang tak ada ambience mode ni, dia leceh lah sebab bila nak bercakap dengan kawan kita, kita kena cabut and dengar bercakap. Bila kita tak nak bercakap, kita kena pasang balik. So, bila ada ambience mode tu, memang sangat-sangat membantu saya lah. Dan yang menariknya, Realme Buds Air 2 ni, dia ada lebih kurang ambience mode tapi nama dia lain, iaitu transparency mode ni. So, dengan transparency mode ni, kita dapat dengar bunyi dari luar. So, kalau bercakap dengan kawan kita, dia tak jadi satu isu lah. Plus, dia macam ada satu microphone dekat luar, dia akan record, bukan record lah, dia macam enhance lagi suara yang ada dekat luar tu, dan dia dengarkan kita dengan speaker yang ada dalam earbuds tu. Itu yang mantap tentang transparency mode ada dekat Realme Buds Air 2 ni. Sekarang saya tukar kepada general, which is general ni sebenarnya tak ada apa yang berlaku. Dia just kadar macam kita pakai in-ear, dia memang ada kurangkan bunyi noise dekat luar tapi dia tak adalah buat secara melampau. Tapi still, kalau kita guna general punya mode, kita nak bercakap dengan kawan kita, kita tak dengar sangatlah apa yang kawan kita cakap. Lagi-lagi orang macam saya, saya memang mempunyai sedikit masalah pendengaran. Saya kurang dengar sikit lah. Tapi saya punya hidung sensitif weh. Lepas tu kita ada noise control yang mana dekat yang seterusnya kita ada noise cancellation, active noise cancellation, ANC. So ANC punya earbuds ni sebenarnya banyak aje. Sebenarnya dah banyak ada dalam pasaran kita. Yang tak ada dalam pasaran kita ataupun yang sikit ada dalam pasaran kita ialah transparency mode tadi lah. So apa yang ANC ni buat ataupun active noise cancellation ni, dia akan buang bunyi noise dari luar. Sebagai contoh, bila saya on ni, yep, saya dah tak dengar bunyi aircon yang ada dekat atas. Kalau kita duduk dalam kapal terbang, kan bunyi dalam kapal terbang tu, dia bunyi yang bising sebenarnya. Dia kedap ataupun bunyi noise lah sebenarnya. Bila kita on noise cancellation ni, kita tak akan dengar bunyi bising tu. Ataupun sebagai contoh lagi, kalau kita lepak dalam LRT kan, bunyi dalam LRT tu sebab dia tertutup, bunyi gema-gema tu ada lah. Tapi bila kita on noise cancellation ni, kita dah tak dengar bunyi gema-gema tu lah. So noise cancellation bagi saya, dulu saya memang tercari-cari earbuds ataupun headset yang ada active noise cancellation ni. Bagi saya, dia adalah satu benda yang wow lah sebenarnya dulu. Tapi bila dah guna lama-lama ni, dia menakutkan saya. Dia macam memisahkan saya dari dunia luar. Dia isolatedkan kita dari dunia luar, somehow mengerikan oh sebenarnya. Tapi okey lah, kalau kita guna noise cancellation ni, kita dapat fokus dengan apa yang kita dengar, macam lagu yang kita dengar ataupun maybe game yang kita main ataupun movie yang kita layan ataupun maybe kita tengah shock dengar podcast ke. So kalau guna noise cancellation ni memang terbaik lah. Okey, dari segi gaming pula, dekat sini anda boleh nampak dia ada gaming mode. Bila kita aktifkan dia punya gaming mode ni, dia punya latency akan drop sampai 80 ms. Okey. Maybe bagi setengah orang, dia tak faham apa istilah latency. Untuk orang biasa faham apa tu latency, senang cerita, makin tinggi latency ataupun masa yang ditulis dekat situ, maybe 100 milisecond ataupun maybe 200 milisecond, kita akan nampak makin delay game yang kita main tu. Sebagai contoh, kalau kita main Mobile Legend, so kalau kita kill banyak hero, dia akan keluar macam maniac kan. So tulisan tu dah keluar dah, tapi sebutan maniac tu belum keluar lagi, audio maniac tu belum keluar lagi. Tunggu dekat satu saat barulah keluar, baru keluar maniac tadi. Dia delay macam tu lah. Kalau contoh kita main Genshin Impact, kita lompat dan hero tu jatuh dulu, baru kita dengar hero tu lompat, lepas tu baru jatuh lah. So dia ada delay. Untuk kurangkan delay tu, kita kena cari device yang latency dia rendah. Macam contoh Realme Buds Air 2 ni, dia punya latency 80 milisecond sahaja. Okey, untuk microphone quality Realme Buds Air 2 ni, sebenarnya saya dah call 2-3 orang kawan untuk sahkan dia punya quality audio tu macam mana, clear ke tak kan. So mereka bagi feedback, mereka jawab yang suara saya loud and clear, crystal clear kata mereka kan. So tak ada masalah kalau kita nak jawab call guna Realme Buds Air 2 ni. Sekarang saya nak check, saya nak tunjuk kepada anda sama ada sesuai ke tak kita nak guna Realme Buds Air 2 ni sebagai kita punya main microphone bila mana kita nak record video ataupun kita nak jadikan dia microphone podcast kita. Dan macam anda dapat dengar suara saya sekarang, memang suara saya loud and clear tambah dengan tulen. Dia tak macam kebanyakan microphone headset bawah RM100 Malaysia ataupun RM200 Malaysia
yang mana dia compress suara kita sampai jadi suara macam robot macam tu. Dia pun ada noise cancellation. Anda tak dapat dengar bunyi noise kan? Memang shock sebenarnya dia punya mikrofon. Cuma saya perasan dia macam ada satu gema macam tu. Sebenarnya saya pakai sebiji saja earbud sekarang. Okay, belah ni saya tak pakai, belah ni saya pakai sebab saya suspect maybe bila kita record video, record audio guna Realme Buds Air 2 ni, dua-dua buds dia capture kita punya suara. That's why bunyi gema kan? Tapi bila saya pakai satu pun, bunyi gema tu still ada lagi lah. But still lagi cantik daripada kebanyakan gaming headset punya mikrofon yang bawah RM200 Malaysia. Sebagai kesimpulan untuk Realme Buds Air 2 ni, yes, saya setuju dengan apa yang Realme bagi tahu kepada saya. Saya akan jadikan Realme Buds Air 2 ni sebagai saya punya daily driver lah. Saya akan guna dia ke mana saja saya akan pergi, seperti saya guna dia punya smartwatch ni. Okay. Ada kekurangan sebenarnya. Ada benda, bukan kekurangan, tapi benda yang saya tak berkenan dekat Realme Buds Air 2 ni, which is dia punya design. Gila kot. Warna silver, batang dia silver dengan buds warna putih tak masuk. Memang tu kolot untuk tahun 2021. Kalau anda nak beli kan, saya recommend anda beli yang warna hitam ni. Saya tak pastilah ada ke tak warna hitam, tapi dekat kotak ni ada warna hitam. Yang ni saya rasa lagi lawa lah compare warna putih yang saya dapat ni. Lepas tu, tapi walaupun saya kata dia ada kekurangan ataupun saya tak berkenan dari segi design, tapi saya tak boleh nafikan dari segi feature-feature yang dia offer kepada kita. Yang pertama, audio quality dia memang mantap. Dia punya bass pun punchy habis. Mikrofon dia jelas. Lepas tu dia ada gaming mode yang mana dia punya latency tu sangat rendah, 80 milisecond. Saya tak perasan kalau ada delay sepanjang saya test main game. Lepas tu, ya, dia ada feature yang saya gila suka, iaitu transparency. Dia ada active noise cancellation, tu pun dah satu kelebihan, tapi transparency ni memang satu feature yang saya tak dapat nak tolak lah. Saya memang tak dapat nak tolak. Saya memang perlukan feature tu. Buat masa ni saya tak tahu harga jualan untuk Realme Buds Air 2 ni berapa. Saya tak boleh bagi tahu kepada anda sama ada berbaloi ke tak untuk beli Buds Air 2 ni sebab saya tak tahu harga dia. Sepatutnya bila kita nak bagi tahu satu-satu produk tu berbaloi ataupun tak, kita kena tengok feature yang dia offer kepada kita dan kita kena padankan dengan harga. Tapi disebabkan saya tak tahu harga dia berapa, so saya tak boleh bagi tahu kepada anda sama ada berbaloi ke tak. Tapi saya boleh garanti kepada anda, this is a good product. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.